Ya guys, bapak yang punya dusun memanggil burung. Alat tentu guna melestarikan alam sekitarnya guys ya. Di sini guys, nanti selanjutnya kita melihat di sarang parang burung maleo. Dia sudah ketemu tadi sih. Suaranya mirip sekali guys. Jadi karena mereka sudah, masyarakat sudah menyatu dengan alam guys, jadi dia sangat hafal sekali cara menirukan.